Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa la manafa'a syu'ul mushid alaina. Pasalun ini sebuah pasal yajibul hajju wal umratu fil umri marratan. Wajib haji dan umrah wajib ain. Haji dan umrah itu wajib ain. Wajib ain maksudnya ya setiap individu muslim wajib haji, wajib umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Jadi kita kalau punya duit jangan sampai kagak pergi haji. Kadang kita berpikir gua belum pantas. Insyaallah entar ketika kita udah pergi haji dipantesin sama ibadah kita. Yang belum pergi haji apabila punya gaji ya maka hendaknya daftar. Ntar saya bantuin insyaallah, atau Bang Haji Syukur nih ntar dibantuin sama gurunya diantarin ntar insyaallah Pak bisa. Saya yakinin kalau Bapak punya gaji bisa. Boleh ngomong sama saya bicara bagaimana caranya, insyaallah ntar bisa ya. Kalau kita punya gaji insyaallah, saya yakin itu. Yang penting ada kemauan. Bisa insyaallah. Enggak bisa niat doang Pak, niat doang niat kagak pergi-pergi. Kalau niat doang enggak pergi-pergi. Jadi harus disertakan dengan uang, nah, itu nabung. Bapak punya gaji, insya Allah bisa. Yakin bisa, insya Allah. Ya, gua gaji adis ya segini, mau habis pun duitnya. Karena belum ada niat. Tapi kalau ada niat, Allah melihat hati kita. Allah ngelihat hati kita. Jadi usahakan jangan sampai kita enggak pergi haji padahal punya uang. Jangan sampai kita meninggal dunia belum pergi haji. Ya. Saya bantuin ntar sama guru, nanti saya anterin ke sana dan insyaallah caranya bagaimana nih, saya punya gaji segini gimana nih? Insyaallah bisa. Saya yakin itu. Saya punya keyakinan itu. Kalau Bapak mau niat, nah, Allah akan mudahkan semua. Alal muslimil hurri, wajib atas orang muslim yang merdeka. Ya. Ya, wajib muslim merdeka. Nah, tapi Bapak jangan sampai ketipu di zaman sekarang ini orang banyak, mohon maaf. Orang banyak nyari duit. Kalau pergi haji kata dia lama, mendingan umroh aja. Katanya begitu. Bapak duitnya berapa? Segini tuh. Kalau pergi haji enggak cukup. Nah, mulailah tuh. Otak bisnisnya berjalan di situ. Jangan. Pergi haji aja. Kalau pergi haji umroh dapat. Kalau Bapak umroh doang belum tentu ntar pergi haji, duitnya belum tentu ada, umurnya belum tentu sampai. Daftar haji. Nih. Insyaallah bisa. Ya, saya bantuin yakin. Ya. Bapak mau konsultasi sama saya insyaallah
Ya, bisa insyaallah. Saya punya keyakinan itu. Yang penting punya gaji, gitu ya. Apalagi masih muda. Iya. Udah punya gaji. Bisa pergi haji. Iya. Jangan lama-lama, jangan sekarang-sekarang kumpulin. Bisa insyaallah. Al-mukallafi, yang mukallaf, yang mukallaf udah balik. Al-mustati'i, yang mampu. Nah, dia mampu. Kalau enggak mampu enggak boleh. Di zaman sekarang ada yang namanya pergi haji pakai ngutang. Jangan, Pak. Boleh apa kagak? Ya boleh aja, orang ngutang harinya kan dibolehin, tapi itu tidak ada tuntutan. Ya, tidak ada tuntutan. Allah enggak suruh. Dan kalau itu enggak disuruh berarti kurang cakep. Jangan. Yang begitu jangan, jangan dikerjain. Ya. Pulang-pulang bukannya ya tenang ibadah, bayar utang. Jangan. Saya pernah, Pak, ya diajakin untuk kerjasama, ya macam-macam lah, yang begini, yang begitu, macam-macam, banyak sekali. Ya, saya di untuk bekerja sama, oh, saya enggak. Saya mau ngajar ngaji aja. Saya mau ngajarin anak-anak aja. Yang begitu biarin guru aja. Ya, cukup udah. Kita sokong aja, kita bantu aja. Ya, saya takut kalau gitu-gitu ntar saya lupa lagi sama duit. Ya. Al-mustati'i, yang mampu, bima yusilu, dengan sesuatu yang dapat menyampaikan dia pergi ke sana, wa yarudu, yang dan dapat mengembalikan dia ila watanihi, kepada kampungnya. Jadi pergi pulang ya itu ada duit, fadilan andainihi, melebihi daripada utangnya. Ya, utangnya udah dibayar semua, Pak. Jangan sampai punya utang. Jangan sampai punya utang. Wamaskani, tempat tinggalnya juga jangan sampai ya enggak ada tempat tinggal, dijual. Teranaknya mau tinggal di mana? Jangan sampai begitu. Wakiswatihi laiqataini bih, dan pakaiannya yang layak. Ya, pakaiannya yang layak. Ya. Dia ada pakaiannya. Ya. Wa mu'nati man alaihi mu'natu, dan ongkos orang yang atas kewajiban, dan ongkos orang yang atasnya ada kewajiban. Dia punya kewajiban ongkosin orang, punya kewajiban membiayai orang keluarganya di rumah. Artinya apa? Orang yang ditinggalkan harus dikasih uang. Nah itu, untuk orang di rumah ada duitnya. Jangan sampai yang di rumah enggak punya duit. Anak bininya yang kagak makan umpama dia pergi, ya enggak boleh tuh itu. Jadi harus dipenuhi di rumah. Ya. Jadi agama enggak berat gitu ya, enggak berat. Boleh pergi, yang penting sono cukup semua gitu. Muddata zahabi wa iyabi, semasa perginya dia dan kembalinya dia. Jadi semasa perginya dia dan kembalinya dia. Artinya apa? Enggak ada utang-utangan, enggak ada beban-bebanan, enggak ada. Iya, biar semuanya enak semua. Insya Allah, Pak, pergi haji enggak pakai, kalau kita mau semangat enggak pakai jual tanah, insya Allah. Kalau kita kan dulu biasanya begitu, pergi haji jual tanah dulu baru pergi haji. Insya Allah, Pak, kalau punya gaji, insya Allah, saya yakin itu. Kenapa? Allah Maha mendengar. Dan pasang niat, lalu tabungin. Insya Allah. Yakin insya Allah. Apalagi yang gajinya udah ketahuan, sebulan 10 juta. Nah. Udah itu bisa. Jangan tunda-tunda, entar-entar. Jangan, sekarang.
wa arkanul haji dan rukun-rukun haji. Al ihramu pertama adalah ihram. Yaitu ihram itu niat haji atau umrah. Ya kalau umrah ihram. Jadi ihram ada ihram haji, ada ihram umrah. Wal uquf bi Arafah. Uquf di Arafah. Ya, uquf di Arafah. Ini bedanya kalau haji ada uquf, kalau umrah enggak ada uquf. Makanya kalau umrah mah enak. Jalan-jalan. Orang macam-macam orang umrah. Ada yang sekali doang di umrah di sono. Yang lainnya santai aja dia. Ada yang memang dia manfaatkan kesempatan di sana, dia berkali-kali umrah tuh. Bisa 10 kali dia umrah. Ada yang begitu. Iya. Ada yang tergantung niatnya dah di situ. Nah, umrah mah enak dia. Dia cuma ambil mikot, ihram, ambil mikot, ya. Ya pertama dari di pesawat, ya lempeng kalau kita di sini ya lam-lam, ya sampai sana, ya. Kita ke maktab kita taruh langsung menuju ke Mekah. Lalu kita tawaf, habis tawaf kita sa'i. Sa'i tahallul selesai. Mau kita mau lagi kerjain lagi, umpama di mana? Ya. Daerah sana umpama ke Jirona, biasanya orang banyak di Jirona. Ke Jirona orang dari mau ngambil lagi kita umpama sampai antar sore mau antar malam mau sana, mau bikin umrah lagi, pergi lagi ke Jirona untuk ngambil mikot di sana. Ngambil mikot maksudnya mulai kita mikot di situ, mulai kita mikot di situ, kita mandi sunnah ihram lalu kita sholat dua rakaat, niat di situ. Nah, dari Jirona menuju ke Mekah, ya menuju ke Mekah kita tawaf, habis tawaf kita sa'i, sa'i gunting rambut tahallul namanya, selesai. Begitu lagi itu yang namanya umrah. Sekali doang melakukan umrah jadi umrah. Tapi kalau kita udah di sana jangan sekali doang. Banyakin ibadah, kapan lagi? Begitu. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Kider-kider. Ikutin pembimbing. Biasanya pembimbing itu ya. Ya, dia akan menuntun kita. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa pergi haji semua. Amin. Amin ya Allah. Wa tawaf dan tawaf bil bait ini baitilah tawaf. Jadi tawaf mengelilingi Mekah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Ya. Ya. Ka'bahnya ada di sebelah kiri kita gitu. Wa sa'yu dan sa'i baina Safa wal Marwa, di antara Safa dan Marwa ada bukit namanya Bukit Safa, Bukit Marwa. Sekarang udah enak tempatnya. Dulu terjal bebatuan 7 kali. Ya. Makanya kalau sekarang ada yang pakai kendaraan nanti. Wal hamku awit taksiru, dan menggunting atau mencukur. Wa iya, dan yaitu illa wukufa, kecuali ukuf arkanul lil umrati, adalah rukun bagi umrah. Nah, kalau ukuf enggak. Kalau ya, tadi semua tadi adalah rukun haji, rukun umrah, kecuali ukuf di Arafah. Jadi kalau ukuf Arafah enggak masuk dalam rukun umrah. Paling berat emang ketika kita wukuf di Arafah untuk haji, masya Allah, begadang kita di situ tuh. Di situ luar biasa tuh, ya. Ketika kita haji, itu yang beratnya itu ketika mulai wukuf, wukuf gitu tuh. Ya. Berangkatnya biasanya ada yang, ya kita tanggal 8 nggak berangkat ke sana, ya, tanggal 9 kita wukuf, ya. Habis wukuf malam, ya, ya. Malam ya, kemudian malamnya habis ukub kita zuhur, ukub kita ya, kita ukub udah mulai biasanya kita berangkatnya tanggal 8 sana, sampai sana nginep kita ya, nginep 8 pagi kita jalan
kita nginap di sana. Lalu sampai pagi zuhur tanggal 9, habis zuhur kita zikir Arafah. Habis zikir Arafah sampai jam asar. Habis asar biasanya tenda-tenda udah dipergulungin semua. Ya. Maghrib kita sembahyang, Isya kita sembahyang, habis Isya kita jalan. Ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil. Ini kalau naik mobil macet, enakan jalan kaki kan ini, cepetan. Ya, pergi kemana dari situ tuh malam tuh habis Isya? Ya kita pergi ya ke Muzdalifah. Ya Muzdalifah, kita nanti ngambil batu di situ. Tapi sekarang katanya udah disiapin batunya. Ya. Tapi ini kalau kita belum haji masih kita dibilang ini nih. Ya, kalau udah pergi haji baru paham. Iya, begitu. Dan seterusnya ya. Wali adhil arkani furudun, dan bagi ini rukun-rukun ada fardu-fardu wasyurutun dan syarat-syarat. La budda min muraatiha, yang enggak boleh enggak daripada menjaganya. Jadi harus dijaga. Dan memang kebukti mereka itu yang pergi haji pada menjaga. Kalau enggak jaga, masya Allah, pada berantem semua. Itu adalah bukti bahwasanya umat Islam itu andai kata patuh itu seperti di Mekah. Orang pergi haji enggak pada berantem. Saya berpikir Pak, orang segini banyaknya enggak ada yang berantem. Apa yang memotivasi mereka kagak pada berantem? Ya itu keyakinan ini. Orang banyak banget enggak pada berantem. Masya Allah, luar biasa itu. Dulu yang terjadi terongin Mina itu bukan berantem Pak. Beradu arus. Wah, mobil aja masya Allah. Tabrakan mobil gimana tuh? Ini tabrakan orang. Orang tabrakan, banyak yang mati. Kira-kira siapa tuh banyak orang? Masya Allah. Emang cepet banget kalau lagi jalan, cepet banget itu corongan Mina. Orangnya banyak gede-gede, kalau kita mah kecil-kecil. Dahsyat sekali. Kalau berantem bagaimana? Itu enggak berantem aja kayak begitu, sampai mati. Masya Allah. Jadi dahsyat sekali. Orang kalau melaksanakan hukum-hukum, itu seperti itu. Damai. Enggak ada yang berantem. Oh, ada yang berantem satu dua, ya itu mungkin kebanyakan kali ini keberanian banget. Masya Allah, masya Allah. Ya, dan kalau kita benar kata orang tua kita, kalau kita pergi mau kesana, pergi ke sana tuh di rumah kita udah istighfar, taubat kepada Allah, ya supaya apa? Supaya kita nggak dibuka aibnya di sana. Ada orang yang dibuka aibnya di sana, ada macam-macam tuh. Ya, ada yang orang headnya nggak habis-habis, nggak biasanya di rumah headnya habis biasa, ya apa sesuai dengan waktunya 15 hari paling banyak. Ini 15 hari masih ngalir aja dia, masih nggak ada apa ini, gitu. Macam-macam lah orang di situ. Jangan, jadi kita jangan sampai enggak bertobat sebelum kita berangkat ke sana. Tobat sih tiap hari sini ya, cuma itu diperhatiin banget. Jangan sampai enggak tobat, kita tobatin sebelum kita berangkat. Iya, saya dulu berangkat haji sama emak sama istri. Itu sebelum berangkat saya wanti-wanti sama istri saya. Nanti kalau nggak apa-apa, saya bilang sama istri, terjadi kamu sama istri sama emak saya terjadi nggak apa-apa, saya belain emak saya. Saya bilang begitu. Kalau nggak apa-apa, ntar kamu sama istri saya sama emak saya, ya Umi sama emak, kalau terjadi cekcok saya belain emak. Saya bilang gitu. Sebelum berangkat saya udah bilang begitu. Siap-siap, iya. Kalau ngapa-ngapa, ya. Kenapa begitu? Kalau kita belain emak,
insya Allah kita bisa masuk surga. Istri kita bisa ajak ke surga. Kalau kita bilain bini sama emak, emak kita kalahin, kita masuk neraka. Kagak bisa ajak bini, kagak bisa ajak emak. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah di sana damai, enggak ada apa-apa. Masya Allah. Malah emaknya, udah ada, biar gua aja sendiri, lu aja sana berdua. Malah begitu. Nah, ada di sana orang, ya, orang sama saya bawa berdua, dia sama bininya sama orang tuanya. Itu bini, orang tuanya ditinggal. Dia jalan berdua laki bini. Akhirnya tuh orang tuanya nangis, ngomong sama istri saya. Kayak begitu ngomong sama istri saya. Gua ditinggal, ya Allah, masya Allah. Ini dulu saya dinasehatin sama guru kita, ya, kayak usupnya. Beliau nasehatin saya supaya itu sebelum berangkat, subhanallah. Itu nasihat buat saya itu luar biasa, ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah saya jalanin. Ya memang saya nasihat beliau, saya jalanin setiap nasihatnya. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Ngeri memang itu, ngeri gitu. Ya takut diuji. Nah, jadi yang mau haji, yang mau umroh, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat, jangan sampai nanti di sono aibnya dibuka. Aibnya dibuka malu. Ya. Ya, jadi kalau kita ngadain pertemuan tuh, Pak, kan pertemuan haji ya, segala pertemuan itu bukannya kita syukuran bersyukur mau pergi haji, bukan, itu ajang minta maaf. Bersyukur wajib bersyukur, ajang minta maaf. Yang bagus tuh memang kita datang ke satu-satu orang minta maaf, tapi kalau datang satu-satu orang kan repot. Nah, kita undang aja, undang kita kita mengucapkan, ya, kita mohon maaf yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, kalau saya punya salah, begitu. Ya, bukan kegembiraan senang, bukan itu. Minta maaf. Dulu omongan saya yang pernah menyinggung hati Bapak, hati Ibu, maafin saya, gitu. Hah? Enggak bisa ngomong, diwakilin aja. Ya, pakai speaker enggak bisa juga ya. Bukan itu maksudnya. Ngomong enggak bisa, diwakilin aja. Nah, jadi permintaan maaf itu ajang minta maaf. Itu kata guru-guru kita begitu. Dan emang begitu memang. Ya. Bukan gembira-gembira, bukan. Minta maaf. Kadang, Pak, kita nih, oh ya, omongan kita ada yang membuat orang jadi nangis. Gara-gara omongan kita, orang jadi nangis tuh ada kadang begitu. Tanpa kita sadarin. Nah, disitulah kita minta maaf. Ya. Itu enggak sedikit yang ketika di sana orang dibuka aibnya. Ya, belum lama ini ada tuh di TV. Ya. Di sana apa yang terjadi? Gila. Berangkat dari rumah benar di sana gila. Ada yang kayak begitu. Nah, jadi kita minta maaf sama Allah, sama orang tua, sama guru, sama anak. Ya. Semuanya kita minta maaf. Ya. Wali hadhil arkani furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Dan bagi ini rukun-rukun ada fardu, ada syarat, enggak boleh enggak daripada menjaganya, harus dijaga. Wa haruma 'ala man ahrama tibun, haram atas orang yang ihram pakai minyak wangi. Jangan. Atau sabun yang wangi, jangan juga. Kan ada sabun yang wangi tuh. Itu ada minyak, ada wangi-wanginya, enggak boleh. Nanti di sana biasanya dikasih ya sabun yang tanpa berwangi. Waduhnu ra'sin waliyatin, minyak rambut kepala dan ketek, ya jangan juga ya. Janggut ya.
jenggotnya, ya, minyak kepala, rambut kepala dan jenggot, ya, jangan. Wa izalatu sufrin, gunting kuku, jangan. Gunting kuku jangan, maksudnya apa? Ketika lagi ihram. Kalau sebelum ihram ya enggak apa-apa. Sebelum ihram, setelah ihram ya enggak apa-apa. Wa sya'rin, dan rambut. Wa jima'un, dan jima. Ya. Jima ini juga sama. Kalau lagi ihram enggak boleh, kalau lagi bukan ihram enggak apa-apa. Iya, kalau bukan ihram enggak apa-apa ya. Ya, ini biasanya baru nikah biasanya begini nih ya. Udah tua sih kaget kayaknya. Iya. Wa muqaddimatu, dan pendahulu jima juga jangan, ya, dilarang, ya. Iya. Wa akdun nikah, dan akad nikah juga enggak boleh lagi ihram. Kan orang ada itu ihram lagi pergi haji, itu sebelum ihram atau setelah ihram gitu. Wasdiyadu saydin makulin ya bariyin, dan enggak boleh, haram ya, memburu binatang buruan yang dimakan, buruan daratan yang dimakan dagingnya. Wa ala rajulin satru ra'sihi, dan atas, wajib atas laki-laki menutup kepala, menutup kepalanya, enggak boleh tutup, jadi buka kepala, ya. Buka kepala. Ya, kita biasanya di sini tutup kepala, di sana wajib dibuka. Lagi ihram. Walubsul mukhitin, dan memakai yang bersarung. Berjahit, maksudnya bersarung. Nah, bersarung ini ya, iya. Jadi bukan berjahit, ini enggak berjahit. Ya, ini pakai begini nih. Ini pakai bersarung begini enggak boleh nih. Nih. Tapi kalau makainya kainnya dibuka, ya. Boleh. Nih, jadi maksud berjahit ini maksudnya bersarung. Umpama begini kainnya nih. Ini boleh kalau begini nih. Kain sarungnya nih umpama, tapi kita enggak pakai, kita giniin. Kain sarung nih umpama nih, kita giniin, boleh gini mah, itu boleh. Makanya kita pakai ihram kan, iya kan, dia berjahit nggak tuh, berjahit. Yang dimaksud berjahit bukan begitu, maksud bersarung, gitu ya, nyarungin gitu. Nah, nanti kalau kita pergi haji, kita biasanya belajar manasik gitu ya. Nanti diajarin tuh manasik, ya. Manasik juga kita belajar sama yang pinter. Kalau yang gak pinter ada yang salah. Iya, ada yang salah. Ini pernah waktu itu lagi pergi haji. Ya, ada ya, istri ke kamar mandi, ya. Ke kamar mandi dia buka ya pakai kaos kaki. Emang kena dam lu buku kos kaki tuh. Ya buku kamar mandi harus dibuka, mati basah ntar. Hampir ribut-ribut, ya itu enggak boleh. Kayak itu udah kagak boleh ributnya, enggak pernah, enggak paham. Ya. Wa alaiha satru wajha wa qafazin. Nah, dan atas perempuan wajib menutup muka dan sarung tangan, ya. Ya wajib tuh, ya. Menutup mukanya, tutup mukanya, ya. Dan sarung tangan. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramat. Siapa saja yang melakukan sesuatu daripada ini yang diharamkan, fa'alaihil ismu wal kafaratu. Maka atasnya mendapati dosa dan bayar kafarat. Bayar kafarat, ya. Wa yazidul jima'u bil ifsadi, dan bertambah oleh jima' dengan sebab merusaknya. Jadi kalau jima' bertambah nih besar dia. Jadi ya, di samping dia bayar juga, dia nanti wajib qadha. Ini jima' nih, ya. Ini jangan sampai terjadi kayak begini.
Tapi insya Allah kalau lagi situasi kayak begitu nggak ada keinginan begitu, nggak ada. Karena sudah masuk lagi capeknya banget tuh, luar biasa. Wa wujubul qada'i faran, dan wajib qada segera menyerang jima nih. Padahal istri sendiri ya. Wa itmamul fasidi, dan menyempurnakan yang rusak, ganti yang rusak. Apa sempurnain yang rusak? Artinya apa? Ketika dia melakukan jima itu kan rusak tuh hajinya. Itu bukan berarti udah dah pulang aja dah, enggak. Selesaikan sampai selesai. Begitu. Wajib dan wajib ayyuhrima minal miqati, wajib bahwa diihram dari miqat. Wajib dari miqat. Jadi nanti miqat itu ada miqat zamani, ada miqat makani. Kalau miqat zamani berarti itu masa dari mulai ya. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah tuh. Syawal udah boleh itu melakukan haji. Nah, itu masanya. Miqat makani ya, seperti apa kalau kita di Yalamlam. Lempengan Yalamlam ya, di situ kita mulai miqat. Ngambil miqat gitu ya. Di Yalamlam. Nanti kalau udah di sono bisa di Tan'im, Jirona ya. Ya. Hudaibiyah macam-macam tuh. Ya. Kalau kita punya duit, jangan sampai kagak pergi haji. Kalau bingung pak, ya saya siap bantuin konsultasi umpama kita bicara. Insya Allah, masya Allah, masya Allah, nikmat, nikmat. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita belum haji, padahal duit kita ada. Jangan sampai. Ya, itu bahayanya. Wa yajibu ayyuhrima minal miqati wabil dan wajib bahwa dia ihram dari miqat. Ya, wajib ihram dari miqat. Ini namanya wajib haji. Kalau enggak nanti kena dam. Wa fil haji mabitun bil mabitu Muzdalifah, dan pada haji mabit di Muzdalifah. Entar ada mabit di Muzdalifah. Nah, di sini ini udah begadang terus sudah. Enggak tidur ini mah. Nggak tidur tuh begadang udah. Wa Mina, dan di Mina begadang. Paling tidurnya tidur rebah-rebahan doang. Wa ramyu jamratil aqabati yauman nahri, dan melontar jamrah aqabah di hari nahar. Ya. Ya, hari nahar tuh ya orang lebaran kita ngelontar jamrah. Wa ramyu jamratis sanasi, dan melontar jamrah tuh yang tiga. Ya. Ula, usta, aqabah. Kapan ayam tasyrik? Di hari tasyrik 11, 12, 13. Kalau guru kita diringkas tuh hari yang ketiga, ke-13. Enak banget tuh dari dikodok. Jadi gak capek ya. Kalau guru kita kayak mahfuz, beliau luar biasa. Masya Allah ya, luar biasa. Caranya itu memudahkan orang enggak capek. Wa tawaful wada, dan tawaf wada. Kalau mau pulang udah rapi, tawaf wada. Jangan balik lagi dah. Wa yahrumu sayyidul haramain, dan ya haram memburu binatang dua haram, Makkah dan Madinah. Enggak boleh kita buru binatang di sana. Ya. Wa nabatuhuma, dan juga tumbuhan keduanya enggak boleh. Min potel-potel aja enggak boleh. Jadi tangan kita jangan iseng nih, habis jalan, lagi jalan-jalan itu ada pohonan tak tak. Kan kadang begitu. Itu enggak boleh begitu. Di sana enggak boleh. Ya, yang punya kebiasaan begitu tuh jangan dikerjain di sana. Min potel-potel aja pohonan. Wayahrumu wayahrumu sayyidul haramain wa nabatuhuma ala muhrimin wa halalin. Nah, jadi haram memburu binatang Makkah Madinah dan tumbuhan keduanya ya, memotelnya, mematainya ya, atas orang yang ihram dan yang bukan ihram ya, atas yang bukan ihram juga.
Jadi enggak boleh tuh. Yang ihram, yang kagak ihram enggak boleh. Batunya juga enggak boleh bawa pulang. Berkah-berkah bawa pulang enggak boleh. Tanahnya juga enggak boleh. Kecuali batu cincin boleh. Boleh tuh beli di nan boleh, boleh. Kalau batu di jalanan enggak boleh. Masya Allah, benar-benar haramain. Sangat dihormatkan. Watazidu. Jadi jangan dibawa taruh di tas ya. Nih buat bawa-bawaan nih, jangan. Iya. Watazidu maka tak bihujubil fidyati, dan wajib di kota Mekah dengan bertambah kewajibannya ya daripada kota Madinah. Dengan wajib fidyah. Jadi lebih kalau di Mekah daripada Madinah. Wajib tambahin fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Yajibu 'ala kulli muslimin.